Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Kenta. Aku akan menceritakan tentang kebiasaan baik di malam hari. Yang pertama, Nani mengulang pelajaran. Yang kedua, jika sudah selesai. Yang kedua, sikat gigi sebelum tidur. Yang ketiga, membersihkan tempat tidur. Yang keempat, Lani berdoa sebelum tidur. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pada malam hari, Lani belajar. Lalu Lani merasa ngantuk. Lalu ia sikat gigi dulu. Kemudian Lani menyiapkan tempat tidur. Lalu ia berbaring di kasur. Lalu ia berdoa, Bismika Allahumma ahya wa bismika amut amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebiasaan Lani di malam hari. Lani belajar, kemudian dia mencikat gigi dan membersihkan tempat tidur. Dan dia membaca doa terus tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Lani melakukan kebiasaan baik di malam hari. Setelah selesai belajar, Lani merasa mengantuk. Lani ingin tidur. Sebelum tidur, Lani menggosok gigi. Kemudian Lani bersiap untuk tidur. Sebelum tidur, Lani tidak lupa membaca doa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ega pengen menceritakan kebiasaan baik Lani. Yang pertama, belajar. Yang kedua, menggosok gigi. Yang ketiga, merapikan kamar. Yang keempat, sebelum tidur, membaca doa. Itu dia kebaikan di malam hari Lani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, aku mau pelajari tentang malam hari. Yang pertama, Lani mengulang pelajaran sekolah. Terus dia mengantuk. Terus dia gosok gigi. Terus dia merapikan tempat tidur. Terus dia baca doa sebelum tidur. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismika amut amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Arga. Saya akan menceritakan kebiasaan Lani di malam hari. Pertama, belajar. Pembelajaran pagi hari. Kedua, menggosok gigi sebelum tidur. Ketiga, merapikan tempat tidur. Membersihkannya. Yang keempat,
berdoa sebelum tidur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Firza menceritakan kebiasaan malam hari. Lani sesudah belajar dia ngantuk. Nah terus Lani sebelum mau tidur sikat gigi dulu. Nah terus Lani menyiapkan dia mau tidur. Nah terus dia harus berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Nah itu ceritanya dari Lani. Assalamualaikum teman-teman. Kebiasaan baik Lani di malam hari. Lani melanjutkan pelajaran sekolah. Ketika dia mengantuk, Ia menggosok gigi dan mengganti baju. Terus Lani menyiapkan tempat tidur. Dan Lani membaca doa sebelum tidur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini aku menceritakan di malam hari. Pada suatu hari, Lani lagi belajar. Terus pas selesai belajar, dia gosok gigi. Dan dia mau merapikan kasur. Dan dia berdoa, terus langsung tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Umar akan menceritakan kebiasaan baik di malam hari. Belajar di malam hari. Menyikat gigi sebelum tidur. Merapikan tempat tidur. Dan baca doa sebelum tidur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam hari, Lani belajar. Singkatannya, Lani mengantuk dan ingin segera tidur. Sebelum Lani tidur, Lani segera ke kamar mandi untuk menggosok gigi. Setelah menggosok gigi, Lani merapikan kasurnya. Setelah itu, sudah selesai berdoa sebelum tidur, Lani langsung tidur. Nah, seperti itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.